Okay guys, Assalamualaikum. Hari ni saya nak belajar yang step yang kedua. Bila tadi saya dah ajar yang step pertama iaitu macam mana nak daftar dengan Fingo. Step yang kedua ni saya nak ajar bila dah daftar dengan Fingo, secara automatik kita download app dekat Play Store atau iPhone dekat phone kita. Lalu lepas kita dah buat semua tu, kita akan login lah macam biasa. Okay, sekarang ni saya login. Saya gunakan akaun anak saya, yang itu akaun baru eh. Anak saya ni 01 ni. Okey. Dia terus login. Okey, yang mana yang new account? Pertama kali yang dah daftar, lepas tu daftar masuk balik. Okey. Kita akan masuk ke dalam nama web Fingo lah. Okey. Ni dia application Fingo eh. Okey, yang mana yang baru daftar, pastikan profile, update profile dululah yang penting. Okey, yang pertama ni, okey. Profile saya tekan je. Okey, nama pengguna Putri Christina, anak saya ni. Okey, kalau ikutkan dia letak nombor telefon, tapi saya tukar nama lepas tu tukar nama dia lah sebab saya bagi dia pemegang akaun ni. Lepas tu gambar ni gambar anak saya. Letaklah gambar anda semua. Okey, dah sudah anda keluar. Okey, kalau anda ada akaun bank, ingat akaun bank sebab dia untuk mempermudahkan urusan kita bila kita dah jadi PS, mana kita nak keluarkan duit kita, nak transfer duit kita terus ke akaun bank kita, kita tekan kat sini terus. Sebab dah ada record dengan kita. Tak ada masalah lah benda-benda ni. Okey. Lepas dah selesai semua, kita keluar ke Cairo ni, kita pergi ke alamat eh. Okey, ni alamat ni penting lah. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan daftar tu ada alamat semua, sebab bila kita beli barang dengan Fingo, senang surat menyurat tu ada terus hantar ke rumah kita ataupun di pejabat ke mana eh. Okey, bila dah daftar Fingo, Fingo akan bagi voucher sebanyak RM5 yang dijanjikan oleh Fingo. Okey, ni voucher ni lah. Voucher ni kita boleh guna untuk kita nak shopping lah. Eh? Untuk kita nak shopping. Okey, beza eh. Saya nak bagi tahu beza shopper dengan prefer shopper. Shopper adalah seorang yang shopping lah dekat di dalam web Lazada ke Fingo ke. Macam itulah. Tapi kalau Fingo, dia punya shopper adalah shopper lah. Yang mana tuan-tuan nak beli barang-barang kat sini. Okey, beza account shopper dengan prefer shopper ni. Dekat bawah tu ada tulis RM15 kan. Okey, kalau prefer shopper, dekat bawah RM15 tu dia tulis rebate akan dapat berapa-berapa kat itu. Bermakna itu adalah prefer shopper punya account, boleh nampak. Kalau tuan-tuan beli, tuan-tuan tak dapat cashback tu, yang dapat dekat prefer shopper. Faham eh? Okey, macam mana nak upgrade PS ni? Okey. Dekat bawah kita ni Fingo Academy Program Trolley Account. Okey, tuan-tuan cuma tekan program. Ya, yeah? Tekan program bila kita nak upgrade. Okey, dekat bawah sekali ni, ni barang-barang yang dia offer ni lah. Dan secara automatik kalau kita nak masuk upgrade PS ni, kita akan kena bayar RM199. Dan juga lepas kita bayar, kita beli barang kat dalam ni, kita dapat lagi voucher sebanyak RM199. Kita boleh shopping dekat app Fingo ni. Seronok tak? Dapat lagi voucher RM199, dapat lagi barang. Okey, sekarang ni tuan-tuan kena upgrade PS ni, tekan sertai kami. Okey, saya tekan sertai kami. Bila tuan-tuan dan puan-puan dah tekan sertai kami ni, bermakna nampak dia tulis voucher bernilai RM199. Sekiranya kita dah daftar. Kalau belum daftar tak dapat lah. Okey, tekan ke atas ni, go to select. Okey. Macam saya ambil jam lah. Jam yang Mosi ni, yang lelaki punya lah. Okey, saya ambil ni RM199. Dekat dalam ni sekurang-kurangnya ada RM199 dengan 200 lebih. Macam 200 lebih ni macam beg sekolah ni lah.
Tapi ikut tuan-tuan dan puan-puan lah. Kalau saya ambil maksimum sekurang-kurangnya 199. Bila secara automatik kita dah bayar je payment kat sini, bermakna kita dah jadi prefer shopper dan kita akan dapat link. Dekat atas ni kita dapat link dan kita boleh kongsi dengan siapa-siapa yang kawan-kawan, saudara mara semua, adik abang kita semua masuk app Fingo ni. Bila diorang shopping, kita dapat duit. Itulah sebenarnya konsep Fingo. So, tuan-tuan beli barang di Fingo, tuan-tuan dapat rebate 10%. Bila yang mana yang kita prefer kat orang tu, dia pun shopping juga, walaupun dia dah masuk upgrade PS, dia dapat duit, kita pun dapat duit. Jadi seronok tak? Okey, jangan tunggu lama-lama kat luar tu. Yang mana dah upgrade, yang dah mana dah download Fingo, dah daftar Fingo, cepat-cepat upgrade PS, sebab PS yang akan menjana pendapatan kita. Okey, saya nak bagi tahu sampai situ, sampai sini aje. Kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye.